Kompas yang kami lanjutkan, saudara. Aksi saling dorong sejumlah pedagang dengan petugas suku dinas perhubungan mewarnai razia parkir liar di kawasan Pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pagi tadi. Para pedagang tak terima petugas yang menderek mobil milik para pengunjung pasar. Ricu terjadi setelah salah seorang pedagang berusaha menyelamatkan rekan-rekannya yang dibawa petugas. Upaya tersebut membuat para pedagang lain ikut membantu. Akibatnya, saling dorong pun terjadi. Petugas TNI Polri yang mengawal razia akhirnya melerai insiden ini.